Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harvina Utami dalam program Berita Jos. Beredar sebuah video berdurasi 21 detik yang memperlihatkan seorang pria dan teman wanitanya diarak warga diduga karena berselingkuh. Diketahui peristiwa itu terjadi di Malang, Jawa Timur pada Jumat 4 Maret 2022 malam. Kapolsek Gondang Legi Kompol Pujiono mengatakan warga merasa geram dan resah atas dugaan perzinaan yang dilakukan sejoli tersebut. Menurut Pujiono, berdasarkan keterangan warga, pria di video itu berinisial RBJ dan temannya berinisial RS. Keduanya warga desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Menurut warga, RBJ diketahui kerap mengunjungi rumah kontrakan RS dan berduaan di sana. Warga dan pengurus RT setempat sudah sering memperingatkan mereka, namun tidak pernah dihiraukan.